es apa nih bang nama ini? Es ketan. Es ketannya? Uh-huh. Yang hijau-hijaunya tuh? Ati pari. Ati pari, oh berarti es ketan ati pari lah bang ya? Nah, ketan ati pari. Berapa seporsi ini es satu mangkok ini bang? 5.000, 7.000. 5.000, 7.000. Biasa di mana bang muter? Bang masuk gang, saya keliling. Oh keliling, pokoknya ada era jeruju lah ya? Ada era jeruju, dari komplek Cipta itu kan sampai ke Gontong Loyong lah terakhir. Oh, ada tahunya kak bang ya? Ada ya, kembang tahu. Kembang tahunya. Ini nama abang yang jual siapa nih bang? Sulis. Sulis ya? Moh Sulis. Moh Sulis. Tinggal di mana bang? Hah? Tinggal di mana? Komplek Yuka. Oh Yuka. Jalur 5. Ini air gulanya bang ya? Nah, air gulanya. Jadi makan tuh abang tumpuk aja kalau pakai bangku ini bang ya? Iya, tumpuk. Beli ini es apa nih bang? Es ketan ati pari namanya. Iya. Oke. Ini satu porsinya bisa 5.000, 7.000 ya. Jadi dalam ini ada ketan, ada ati pari ini, ada kembang tahu. Ada kembang tahunya, ada juga mutiaranya nih. Dikasih susu sama air gula. Terasa gimana ya? Kita ambil kembang tahunya dulu. Kita ambil kembang tahunya. Enak. Ada kacang hijaunya juga nih. Ini ati pari ini. Kita cobain ati pari ya. Mantap. Agak. Banget nih. Pas cuaca siang-siang minum ini segar. Karena ada ati parinya. Ada ati pari, ada mutiaranya. Mutiaranya ada ini. Apa namanya? Kembang tahunya. Kita mau habisin nih ati pari ini. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, kasih komentar teman-teman mau kita apa namanya review makanan apa lagi selanjutnya. Oke. Okay? Kita mau habisin dulu teman-teman. Sambil kita habisin tekan tombol merahnya. Bye bye.